Pada sore hari ini kembali kita saksikan nampaknya mencoba badai masih kuasai bola, tindakan satu umpan tarik coba dilakukan para penonton, kembalikan badai. Oh, terpilih kali ini satu ancaman jebret. Wow, 25 detik kali ini Mitra sepak bola cukup senang kami kira rekan-rekan dari Bunga Mas Haji Baharudin dan juga rekan-rekan. 1-0 dalam waktu 25 detik, artinya gol tercepat. Pastikan sudah dilakukan angkat ke kotak penalti, tetapi digagalkan Parli. Oh, mencar. Kita saksikan kali ini sudah melakukan dari sektor kanan pasukan merah-merah Bunga Mas Baujan. Satu umpan mencoba arahkan Sadam terlepas dari sektor kanan. Kita saksikan Arfan lagi-lagi saudara penonton sudah dibuat sama-sama melakukan tidak berbahaya. Tindakan bola tampil yang dicari Adik kembali. Kita nantikan papan skor salah. Ya, papan skor salah. Tolong operator papan skor berbahaya. Kita nantikan mencoba lakukan sudah sang kapten kesebelasan sebuah umpan, tetapi digagalkan Alfardu mengancam pemain Anton. Satu umpan tarik, oh, kandas kembali saudara penonton. Kita nantikan, oh, sebuah pelanggaran itu sudah dilakukan saudara penonton. Yang dicari satu pemain berbahaya, kandas. Kita nantikan kali ini mencoba nampaknya sejak Pekre yang masih kuasai bola, sebuah umpan coba diarahkan, tetapi kali datang kapten kesebelasan mencoba Anton Serat penonton pindahkan ke sektor kanan. Ya, kita ambilkan satu ancaman mudah penjaga gawang. Mana bola akan diarahkan, lakukan sudah dijagalkan itu. Untuk kembali Anda para penonton, pindahkan ke sektor kiri akhir yang dicari. Tarik kami gerak mitra sepak bola dalam waktu 10 menit. Pasukannya Bapak Haji Baharudin mampu dengan 3 gol kami gerak para penonton. Tujukan para penonton, lakukan sudah. Wow. Pertama para penonton, lakukan sudah mencoba kita saksikan pemain Fauzan. Fauzan pindahkan ke sektor kanan, ingin melepaskan umpan yang dicari Arfan. Masih Arfan, adu sprint terjadi tetapi masih mampu digagalkan Robi saudara penonton. Karena satu pindahkan bola, intercept yang baik dilakukan Ijul, kerjasama dan sebuah pelanggaran. Penonton mencoba Ijul sudah lakukan Arfan yang dicari. Satu pergerakan Arfan melihat Ijul, pindahkan ke sektor kanan, crossing ke kotak penalti, tetapi digagalkan. Gol ini mengancam Fikran dari sektor kiri. Kita nantikan Fikran angkat. Wow, saudara penonton mitra sepak bola, saudara penonton sudah dilakukan mencoba duel bola di udara. Datang kembali rekannya tampil, terjadi perebutan kulit pudar, digagalkan Ijul mencoba nampaknya. Ya, kapten kesebelasan pindahkan bola, arahkan efek para penonton, efek tampil namun
Bebek angkat 12 tangan, Selatan Alvan Kapten Kes 11 para penonton. Kali ini Anda, hei saudara penonton, namanya Pandit Kanugera, Pandit bekerja sama Anton, Anton dibayang-bayangi Hanif kali ini, datang kembali membantu Paujan, satu umpan mencoba, mengancam, seperti dibunyikan lakukan, sudah. Boleh bicara, sudah dilakukan, tetapi digagalkan, datang kembali Ande, masih kuasai bola, terjatuh, wow, para penonton, lagi-lagi anak-anak pondok karya kreo Sadam, Sadam pindahkan ke sektor kiri, Arpan yang dicari, mampukah Arpan? Gawang sudah dilakukan, mencoba satu serangan balik dari sektor kanan, tersulit Arpan, para penonton. Kembali gagal. Oh, aku sudah dibunyikan lakukan. Sudah. Wow. Masuk saudara penonton di sepak bola. Sudah sangat sempurna. Tidak mampu berbendung penjaga gawang Dede. Ya, kembali saudara penonton. Tertinggal 1-4 PKP Kreo. Dia lebih mengenali stadion gagak hitam Kanugera. Kita nantikan kali ini satu ancaman dari sektor kiri berbahaya dibayang-bayangi itu sampai ke belakang jebret. Satu tendangan langsung ancam-ancam sudah dilakukan tetapi gagal. Ada Pandit Kanugera terpilih kembali datang Arpan, masih Arpan, sebuah kerjasama berbahaya. Arpan masih mencoba, sebuah umpan namun terblok. Ini pertahanan PKP Kreo, masih kuasai bola Arpan, satu umpan dilepaskan, Andes yang dicari, berbahaya, lagi-lagi belum usai gencuran. Datang Bayhaki dari sektor kanan, mampu Bayhaki crossing namun masih lemah. Sebuah umpan tarik itu dari para penonton, itu kerjasama Sadam. Sadam berikan kembali Bayhaki. Apa yang terjadi? Cukup baik dilakukan itu, sebuah umpan dan handball. Pardi berbahaya. Mencoba sudah dilakukan. Wow, saudara penonton, sekali ini mencoba sudah dilakukan, mengancam kembali, sebuah umpan tarik diarahkan jauh dia ke belakang Paujan. Paujan crossing berbahaya. Kuda hitam kami gerak dari kawasan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, yang hadir dikawal beberapa ofisial dan juga supporter. Ancaman kembali saudara penonton. Langkah ke belakang sudah dilakukan. Ada itu. Lagi-lagi bola keluar meninggalkan lapangan. Perhatikan sudah dilakukan berbahaya. Mudah penjaga gawang Rapli amankan bola dan pengawalan dengan perangkat offset Bintang Mas. Itu tadi lakukan sudah sebuah umpan yang dicari rekannya Andes. Andes berbahaya, sebuah umpan yang dilepaskan. Bukan sebuah umpan tarik coba dilepaskan. Kita saksikan datang Pardi, bebas Pardi, satu tendangan langsung. Sepak bola itu berikan Atim, Atim arahkan ke sudah Hanif, datang kembali Atim, masih Atim, melihat-lihat Atim, tersulut dikasih Dede, kali ini Dede pindahkan bola kapten kesebelasan Ian Lerapan, masih mampu mencoba, lagi-lagi gagal, datang Atim, berikan rekannya Hanif, saudara penonton. Sudah dibunyikan, itu sudah lakukan berbahaya. Hat-trick kami terak mitra sepak bola. Kita nantikan kali ini mencobaan bahwasanya apa yang terjadi. Kuda hitam dari Pondok Aren
cukup baik sebuah penampilan mencapai keok dan nampaknya sebuah umpan tarik dilakukan melebar ke sektor kanan Antandan. Sudah berada dalam posisi yang offset dan ya, tepat itu bola usai sudah di debat yang pertama. 4-5-1 unggul kita mas sementara atas TKP Kreo. Akan melawan ke sebelasan ke tujuh besar para penonton. Kita nantikan lakukan sudah satu tendangan langsung. Oh, akurasinya sangat sempurna kami kira para penonton. Ke sebelasan TKP Kreo para penonton. Kita nantikan sudah dilakukan satu kerjasama namun sudah ambil ancang-ancang, sudah dilakukan duel bola di udara. Datang kembali dari anak-anak TKP Kreo. Kita saksikan pemain rival saudara mengancam berbahaya. Cukup tenang Rafli menjaga gawang. Bola akan diarahkan. Lakukan sudah lakukan bola duel di udara. Penarikan datang kembali pemain Andes Arfan. Arfan bekerja sama rekannya Faujan. Kita nantikan, oh saudara penonton, nantikan itu. Kali ini mencoba terjadi perebutan sekulit bundar Akin. Lagi-lagi datang Fardi menang dalam duel bola. Kita nantikan saudara penonton Rico. Rico, pertama Ijul, masih Ijul, Ijul berikan Faujan, Faujan Yusuf, Yusuf kembali arahkan rekannya Akbar Haji, mencoba satu tekanan dilakukan, kita nantikan, tidak mau ambil resiko, dijagakan lini pertahanan kesebelasan. APKP Kreo Robi sudah mundur beberapa langkah ke belakang, lakukan terprokrasi penjaga gawang. Datang Akin mengancam dari sektor kanan, digagalkan kembali kali ini. Mencoba serang penonton, kombinasi permainan terus dilakukan. Kita nantikan di prasepak bola satu pergerakan kembali. Mencoba anak-anak PKP Kreo terjatuh namun masih play on. Sepuletakan sudah satu umpan berbahaya. Ijul cukup baik. Datang kembali Akin dari sektor kiri. Tetapi terburu jarak penonton. Kita nantikan Sintang Mas mengancam. Lalu ini mencoba namanya Akin. Masih Akin. Oh mampu meraih sekulit bundar. Akin lepaskan umpan. Andes yang dicari saudara. Tetapi gagal di kaki Robi. Mencoba terus mengancam. Terus berbandir. Berbahaya Andes. Sudah nampaknya angkat 12 tangan sudah dilakukan. Dua udara, oh sebuah pelanggaran. Dan saudara penonton lakukan sudah. Wow, berbahaya. Jumlah, oh saudara penonton. Komandan Batalion Bapak Letkol Arhanud Sabdo Aji yang menyaksikan langsung dari Stadion Gajah Hitam. Juga selamat bagi kesebelasan kita mas akan terjadi. Sudah dilakukan saudara penonton. Kita nantikan. Tetapi gagal masih mampu. Kesebelas pemain di kubu TKP. Dari sektor kanan kedua ancaman. Satu tekanan. Kita nantikan angkat berbahaya. Coba lepaskan sudah satu tekanan. Kita lakukan satu pergerakan, kita masih kode, kuasai bola. Mencoba motornya heading kembali
Lagi-lagi apa yang terjadi gagal? Oh, sebuah pelanggaran. Hei, Blank. Jangan main. Para penonton. Coba juga dalam. Boleh amankan tak nantikan kami para penonton. Sudah dilakukan sebuah umpan. Mencoba kapalnya. Keluar penjaga gawang tak nantikan. Sudah dilakukan dari sektor kiri. Intercept yang cukup baik. Mencoba kapalnya Robi. Bekerja sama. Kita nantikan satu umpan. Oh, datang Bebo. Untuk cuma penguasa bola tersuruh asin. Namun bola dibuang. Mundur beberapa langkah ke belakang, lima pemain sudah berada di dalam pertahanan, lakukan guna, berbahaya, wow, sudah langkah ke belakang, sudah dilakukan, lepas kembali, masuk kembali, datang rubuh perlu, rubuh tersuruh, oh terjatuh. Ujur kembali sudah lakukan sebuah umpan yang ditayangkan yang asin. Mudah penjagaan Bebe amankan kukuluk benar. Bebe satu umpan dari sektor kiri. Mencoba nampaknya mencapai celok tetapi digagalkan dihukum secara penonton. Hukum bukan konde. Konde arahkan umpan. Tetapi lakukan sudah, benar. Tak nantikan sudah dilakukan. Mencoba ada itu. Berikan bertanya Paudan. Paudan asin. Namun Robi datang. Mencoba kita saksikan. Satu pergerakan terjadi kerebutan sekulit sudah. Mencoba nampaknya. Kita akan nantikan. Dan para penonton. Buka sepak bola. Ya, kita nantikan sudah dilakukan lepas kembali saudara di sektor kanan sebuah ancaman Rossi Anton wow terjatuh ya, sudah dilakukan Rossi kembali mencoba satu pergerakan. Kita nantikan bola penonton. Lagi-lagi tersuruh. Bintang masih mengancam. Ada Robi. Robi berikan sudah dari sektor kiri. Satu kerjasama Rino. Masih kuasai bola. Dohria kiri. Belum lepaskan tumpan. Tindakan lingkar telah lapangan. Mencoba kepada dengan ada Ibrus. Presi ketat terus melakukan Ibrus. Mampu mencuri bola. Lalu serangan baru. Andes berbahaya, kita nantikan. Andes, wow, saudara penonton, ini sepak bola. Ke dalam bagi kesempatan, kita akan terjadi. Dan itu bola, wasit penyerahan menuju terakhir di babak yang kedua, yang melawan kesempatan setuju itu.